Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzu Nabi Muhammad sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna rajana yajidu yasani agar ulama yang mewajibkan cukur plontos
ngambil dari apa yang dikerjakan oleh Nabi. Nekong wedok bi syukur kontras nasi potong. Mataksir mar'adu tawi guntingi wawadhan iku awla wirdamu min halqiyat ini bang syukur kontrasnya wawadhan. Nekong wedok kan rambut itu mahkota syukur pakai tak kayu nih. Sumaya dekulun yang merunuh di Mekah sebawang Mekah tayang Mekah tanda ramyi jumratil akobati sesudah balang jumrah akobat. Jumrah itu ada tiga ya, bejar berturutan gitu. Nah kalau hari nahar itu hanya melempar satu jumrah, itu jumrah yang pol-polan. Apa itu artinya ya? Yang pungkasan. Jadi dari Mina arahnya menuju Mekah. Jadi yang Aqabah itu di perbatasannya Mina menjelang Aziziyah. Cukur itu sudah ganti pakaian biasa, jadi itu namanya tahallul awal. Tahallul awal itu kalau sudah mengerjakan dua di antara tiga, yaitu melempar jumrah atau cukur, lalu tawaf. Mana-mana dulu boleh, tapi kalau yang normal itu melempar jumrah atau terus cukur di Mina. Mari kita terus numpak taksi menuju ke Mekah, yaitu tawaf ifadah. Jadi waktu tawaf sudah pakai baju biasa. Boleh juga dari Arafah, Muzdalifah menuju ke Mekah pagi-pagi langsung tawaf ifadah. Mari tawaf terus syukur, itu sudah bagian tahallul, berarti nanti sa'i pakaian biasa. Mau melebar jumrah sudah pakaian biasa. Nuli masuk Mekah sesudah melebar jumrah kebal al-haqi dan syukur. Wayatu hulan tawaf sawong arukna in tawaf rukun. Sesudah tawaf fayas anuli sa'i sawong ilam yakul laman orang-orang sebawa iku sa'a uwis sa'i sebawa ba'da tawafil kudumi sesudah tawaf selamat datang. Bagi orang yang haji ifrad itu begitu masuk Mekah sudah tawaf selamat datang langsung sa'i. Sa'i ini sa'i rukun. Maka kalau begitu mari tolong kita sudah nggak usah saing lagi. Kama kedene cara wakang utama iku al abalu kang lebih utama. Yang lebih utama itu kan haji ifrad, berarti tawaf kudum terus saing. Walhaku utawi cukur watawafu dan tawaf wasayu dan saing ikulah akhir orangnya akhir di waktu ya kedua waktu ini halki tawaf dan sa'i boleh kapan saja nggak ada batas. Yang ada batasnya kan buku sama melempar jumrah. Jadi orang sakit di rumah sakit kono belum tawaf ya nggak apa-apa, nunggu sembuh. Tapi mayat kurahulan dimakruhkan
apa takhiruna ngakhiraken halqi tawaf sa'i an yaumin nanti saking dina nahar. Jadi dina nahar diselesaikan tiga perkara itu. Tapi arang-arang ini di makom itu di orang kan terikat rombongan, jadi Mina itu sampai tanggal 13 setelah pulang nafar itu baru tawaf. Nah itu makruh sesungguhnya. Kalau yang sudah pengalaman tanggal 10 mari melempar jumrah Aqabah langsung berangkat sendiri naik taksi atau naik bis kota gitu. Terus tawaf. Nanti balik lagi ke Mina. Wasadulan ikulawai banget makruwe minhu tinimbang takhirha anjal bin nahar takhirha tali ngakhirakan halal bawaf sa'i an ayyami tasrik saking dino tasrik. Orang-orang itu mari buku terus ke Mina. Di Mina sampai selesai hari Tasrek baru pulang ke Mekah baru tawaf. Itu makhluk pimpin dulu. Makhluk pertama ngakhirakan dari Yaumun Nahar. Makhluk kedua ngakhirakan dari hari Tasrek. Masuk di terangnya ya belum ngerti om, belum tahu orang ini. Kalau orangnya baru ngerti om. Sumaan kurujihi nuli ngakhirakin saking metuni wong min Makassar dari Makkah. Wasa di dua tegaping neme arkanu arkanul haji ikut tertibut murutake baina mu'zami arkanihi antarane sebagian besar rukun haji. Tidak seperti sholat wudhu itu harus tertib seluruhnya. Tapi kalau arkan haji itu ada yang boleh diwolak-walik tadi itu. Seperti tadi apa? Sa'i ya. Sa'i boleh paling pertama. Jadi begitu niat ihram tawaf kudun terus sa'i rukun lah itu. Makanya sebagian saja. Kamare ya ayyuh qadima lawan yang tuan disiakan semua kong alih ramah ikhram anal jami ngatasi sekabian rukun. Ini mesti ini sama ikhram wan wukufah lan disiakan ing wukuf ala tawafir rukni ingatasi tawaf rukun. Tidak bisa tidak harus wukuf dulu baru tawaf. Kalau sa'i boleh didahulukan wal halqi lan ingatasi syukur wa tawafah lan disiakan ing tawaf ala sa'i ingatasi sa'i manamu illam yas'al lamun durung sa'i sawang indah tawafil kudun menurutkan tawaf kudun. Kalau tawaf kudun terus sa'i ya wis mari. Wadalilu tawi dalili dan ini tertib semua iku al-itibahu deret barang kanjeng nabi wala tujbaru lan ora bisa ditambeli opo al-alkanu biya bila rukun bidamin lawan dam. Dam itu kan nyembelih kambing, makanya namanya dam, mengalirkan darahnya kambing.
Artinya kalau rukun ada yang tidak dikerjakan, ya tidak sah hajinya, nggak bisa ditambahi dengan beda dengan wajibat ya. Kalau wajib haji itu bisa. Wasa yakin dan bakal teko apa ma perkara yujbaru kan bisa ditambeli apa ma bidami kelawan dam. Yes, ikan mau nerangu rukunnya haji, sekarang rukunnya umrah apa? Ya sama. Wa ghairu wukufin utawi sakdiani wukuf bayani minan arkani sitati saking biro-biro rukunnya haji kang enam iku arkanul umrah didati biro-biro rukunnya umrah. Jadi umrah itu pada dalam haji minus wukuf. Tanpa wukuf berarti tanpa ibadah di Mina ya. Jadi kalau umroh enggak ada ibadah di Mina yang namanya lempar jumrah, nginep itu enggak ada. Karena ibadah di Mina itu merupakan rangkaiannya wukuf. Jadi kalau wukuf enggak ada ya di Mina ya. Jadi kalau umroh itu upek-upek ya ning Masjidil Haram toh itu umroh. Kalau haji lereng-lereng apa terus Mina. Kalau umrah itu di Gwene Mekasal di Masjidin Haram. Umrah itu paling ya 4 jam selesai. Karena begitu datang langsung sudah ikhram ya, terus mengerjakan tawaf umrah terus sa'i. Mari sa'i cukur ya wis. Rukunnya cuma 5 yaitu ihram, tawaf, sa'i, syukur, terus tartib. Tartib. Sing suwe itu yang prosesi wukuf itu, wukuf be barang jumrah itu spesial untuk haji. Li syumul adillati karena mencakupi pira-pira dalil lah maring nah kadhi umrah wa zahirun lan iku jelas annal halqa utawi sak temene cukur iku yajib wajib apa ta'khirun ngakhirakan halq an sa'iha saking sa'ine umrah. Kalau umroh itu cukur mesti yang terakhir, jadi tawaf, sa'i, terus cukur. Kalau haji itu cukurnya bisa dulu kan. Jadi sudah mengerjakan apa jenenge cukur, sudah mengerjakan melempar jumrah itu sudah boleh cukur. Yang boleh apa? Sesudah mengerjakan melempar jumrah itu boleh cukur, baru pergi ke Mekah tawaf dan sa'i. Fatar tiga mengetahui urut fiha dalam umrah iku fi jami'il arkani dalam sekabene rukun. Jadi kalau umrah itu mesti ihram, tawaf, sa'i, terus cukur, enggak bisa tidak seperti itu. Tertib. Tambihun, peringatan. Yu'ad dayani, ditekani atau dilaksanakan apa haji dan umroh di salah sati auzuin lawan telu biro-biro cara. Tupani ifradin wa tamattu'in wa qironin yaitu haji ifrad dewek-dewek no haji dewe terus umroh dewe. Kalau tamattu itu enak-enakan karena umroh dulu santai-santai baru nunggu wukuf haji. Kalau qiron itu bareng. Qiron itu mungkin haji ini pejabat penting maksudnya cuma 5 dino ya. Itu berarti sekaligus haji dan umroh.
ifradin, yaitu satu ifrad nyijekno haji dari umrah. Gambar biayah yahudja kelawan yaitu haji semua sumaya tamiran oli umrah semua. Ini yang paling bagus, tapi berat ya. Biasanya haji ifrad itu haji ini orang yang berangkatnya itu kiri dewi, kloter-kloter akhir. Jadi kurang seminggu, kurang lima dino, baru datang di Mekah itu langsung haji apa? Ifrad. Jadi dia masuk Mekah hanya tawaf, butuh ya. Nanti terus nunggu wukuf, terus tawaf, terus sa'i, terus syukur, baru tahallul. Waqironin lan haji kira wa tamatu'in lan haji tamatu enak-enak di ayat tamiro ngawin yata umrah sallallahu turmaya hujan lan haji waqironin lan haji kira bareng lagi ya bareng lagi ya ayuh rima kelawan yata ikhram sallallahu bihima kenapa haji dan umrah ma'an hari bersama-sama. Kalau orang Madura itu banyak yang enggak ngerti itu apa haji ifrad tamattu qiran. Sehingga ada ceritanya itu orang Madura itu ditanya sama Pak Kiainya, "Eh Pak, sampean itu terang haji ifrad kenapa tamattu kenapa qiran?" Oh mantul kasih salam. Kalau gak disana, pantun gak disana, mulai lambat kalau gak disana, tanda ringan lah gitu. Dikira ditawari ganti nama, diganti nama Pak Kaji Ifrad atau Kaji Amato. Gak paham, gak pernah ngaji. Tapi haji, banyak lesai, banyak uang. Ditawari sama mau haji, ifrad apa? Tamatu, kalau saya pancet gadis saleh, mulai dulu saya gadis saleh, tidak mau ganti pancet gadis saleh. Di antara tiga, ma'af doluha utawi paling utamane salah sati aujuhin ya. Paling utamane salah sati aujuhin, iku ifradun haji ifrad. Ini tamal lelamon umroh sebabang amau yang dalam tahun yang wong gitu. Artinya pada tahun itu juga haji dan umroh. Cuma tamat tuun nuli tamat tuh. Apa resikonya orang haji tamattu atau haji qiran ya? Wa ala kullin lan iku wajib ing atase saben-saben siji masing-masing orang saben-saben siji minal mutamatti saking wong kang haji tamattu wal qari lan wong haji qiran damun utawa bayar dam. Ini ya. Jadi kalau orang haji kok belum tahu pertama ke Madinah dulu, ini jelas haji pertama tuh karena masih lama. Kita masuk Mekah, terus umroh. Mari umroh selesai, nunggu, ini mikirkan dam, bayar dam. Beli kambing, melembe. Kalau sapi bisa untuk orang berapa? 7. Kalau kambing, tapi orang Madura ngeyel. Jadi dia tuh haji 8 orang satu keluarga, istrinya sama anak-anak. Tanya sama Pak Yai, Pak Yai ini kan apa sampai setong ya? Sapi satu, nggak bisa untuk orang 8, nggak bisa.
orangnya manggel oh, kai goblok nih, kai goblok nih. Terus tanya pada kai yang lain, nah, kai bisa nih sapi satu untuk orang delapan? Oh bisa pak. Tapi anak sampean kan ada yang kecil. Nanti supaya anak sampean bisa naik ke unta, sampean beli kambing satu. Oh jadi bisa yang untuk orang delapan bisa. Cuma sampean nambahin apa? Kambing satu untuk anci-anci anak sampean yang kecil itu nanti. Oh pinter sampean pak kiai pinter ini. Yang tadi kiai goblok. Wajib bayar tentari ilam yaku laman orono sopo kulun iku min hadiril Masjidil Haram saking penduduki Masjidil Haram. Jadi kalau orang Mekah itu tidak wajib bayar dan yang wajib itu orang luar walu kutawi hadiril Masjidil Haram iku mangkong dunia marhalat ini kan kurang saking dua marhalah tempat tinggalnya itu Mekah dan sekitarnya kurang dari 84 kilo Bismillahirrahmanirrahim.